Jadi lebih banyak ke ya. Apa? Dah. Dulu gue kalau ngalamin nih main badut ya, gue pernah ngalamin main badut deh. Gue dijemput Alphard naik helikopter baru gue deh. Gue naik mobilnya pakai Sultan enggak, naik mobilnya Sultan Raffi Ahmad gue pernah. Gila enggak, berarti lo di kalau kayak gitu kan pakai parkour dong di awal. Enggak, gue bener lah, masa gak di awal? Takmu abadi, harum mewangi setiap pagi. Wangi sih. Biasanya gua kalau milih, kalau agak kedap tuh deh suaranya, kan suka gua tabuk-tabuk tuh, pak 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 pak. Airnya banyak nih. Airnya banyak nih. Gitu. Kalau gua belah, merah tuh dalamnya. Biasanya gua pakai tuh buat ini apa, milih semangka. Kan ditabuk dulu kan, pak 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 pak, dispeng lah istilahnya, kalau istilah-istilah situsnya. Ada kumis putih. Kayak gitu gua kalau milih semangka gitu deh. Oh gitu. Ini lu lagi tutupin bolong-bolongnya? Enggak, lu bolong enggak ada, gua tinggal bikin. Dad, ini kalau budak kayak gini, kalau lo mau ini kan lo butuh ini. Belinya di mana? Nah, dulu gue di luar, barang luar negeri Amerika gitu kan. Okay. Untuk pick up ya. Gue dulu agak susah tuh di Indonesia susah. Nah sekarang sudah tahun 95-an dibantu sama mantel tirar, sudah ada tuh deh. Sudah ada. Oh okay. Jadi udah bisa, nggak perlu inden ke Amerika. Oh enggak, udah enggak. Gitu. Inden ke Amerika, lo nutup nggak? Nutup lah. Berarti gede dong bayaran nih. Ya gede. Dulu gue kan dibilang murid mahal. Gue pernah dibayar 20 juta. Satu hari? Enggak, setahun. Enggak, gue pernah ngalamin gue dibayar segitu. Dan sempet orang pada enggak percaya. Tapi ya gue pernah ngalamin kok. Enggak nyangka. Anto pernah bayar gue 21. 20 lebih. Anto Novos? Ntar gue tanyain lo, gue kenal lo di acara Toyota. Anto ini acara Toyota di Good Brand. Iya, juga lo acara Toyota. Jangan, acara Toyota bener. Jangan, kalau kata orang dulu, jangan tipsani lo. Jangan Yahanu di Citos. Jangan Yahanu. Apaan tuh? Ya lo tukang-tukang tipu kan anak dulu pernah kalau kenal sama cewek tuh, weh cewek, yuk kita Yahanuin. Oh iya. Ada anak dulu tuh bilang, gue tanyain sama Anto ntar ya. Kalau dulu kan ada Jayus. Jayus ya, malu-maluin itu. Maluin Jayus. Dan temen gue namanya Jayus juga. Siapa? Betul kan Jayus? Jayus, nama lengkapnya siapa? Jayus Effendi. itu Maju Effendi. Oh, Maju. Oh, dia kakaknya kali ya? Hmm. Jadi? Nah, jadi kalau lo make up gini tuh gak gampang, liat. Memang proses ini perlu makan waktu lama. Nah, kalau perlu makan waktu lama, jangan sampai kita makan juga sambil kita makan pun nggak bisa. Lama, lama ya. Lebih lama lagi. Pasti lu selesain makan dulu baru lu make up ya. Nah, ini abis bedak ini tuh apa lagi lu ininya? Bentar, buat tinggal dikasih karakter. Jadi gini, badut tuh di badut itu ada berbagai macam karakter kan. Ada karakter. Kalau gue sekarang ini gue mau hobo. Hobo ini gelandangan. Jadi modelnya tuh dia pakai bewok. Dan ini untuk orang dewasa, acara party gitu. Nah, oke. Okay. Mengembangkan hampir semua badut di Indonesia, dunia. Ya kan? Kebiasaan badut selalu pakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan merah?
supaya nggak ini menjaga social distancing. Salah, karena cuma ada ini doang. Gak ada lagi. Aku punya. Ha ha ha!